Daun kemangi memiliki aroma yang menyegarkan. Ini manfaat kemangi untuk kesehatan, salah satunya meredakan sakit kepala. Para penggemar kuliner dan penghobi masak pasti familiar dengan daun kemangi. Ya, daun kemangi banyak dimanfaatkan sebagai lalap, menu makanan, atau menjadi campuran bahan masakan. Dari seluruh bagiannya, daun kemangi yang kerap dijadikan campuran menu makanan. Untuk Anda yang belum familiar, daun kemangi banyak tumbuh di kebun, pinggir jalan, dan pekarangan rumah. Daun kemangi merupakan daun tunggal berwarna hijau sampai hijau kecoklatan. Daun kemangi berbentuk bulat telur dengan ujung runcing. Daun kemangi mengandung vitamin C, kalsium, beta-karoten, fosfor, zat besi, apigen, eugenol, asam amino arginin, dan triptofan. Kandungan tersebut membuat daun kemangi kerap dijadikan obat herbal untuk menumpas sejumlah penyakit. Manfaat daun kemangi sebagai obat herbal. Selain mengandung vitamin dan juga antioksidan, daun kemangi bersifat antiinflamasi, anti kanker, dan analgesik. Daun kemangi cukup mudah ditemukan di pasar tradisional sampai pasar modern. Harga daun kemangi pun relatif murah. Berikut manfaat daun kemangi sebagai obat herbal yang bisa menumpas sejumlah penyakit. Yang pertama, masuk angin dan perut kembung. Daun kemangi efektif meredakan masuk angin. Selain itu, daun kemangi juga dipercaya mampu meredakan perut kembung serta mah. Asal tahu saja, di tanah air, daun kemangi banyak dimanfaatkan sebagai obat herbal perut kembung, masuk angin, dan demam pada balita. Untuk merasakan manfaatnya cukup mudah. Anda cukup meremas daun kemangi, bawang merah, dan minyak kelapa. Setelah itu, Anda balurkan ramuan tersebut di bagian perut, dada, dan juga punggung. Yang kedua, obat batuk dan flu. Daun kemangi bersifat ekspektoran, sehingga bisa mengobati batuk dan juga flu. Selain itu, kemangi mampu mengencerkan lendir untuk penyakit bronkitis dan juga asma. Untuk merasakan manfaatnya, Anda cukup merebus daun kemangi dan cengkeh serta tambahan sedikit garam. Anda minum air rebusan tersebut secara teratur. Yang ketiga, meredakan sakit kepala. Sakit kepala bisa menyerang kapan saja. Bila tidak ingin minum obat kimia, Anda bisa merebus daun kemangi. Anda minum rebusan air daun kemangi secara rutin sampai sakit kepala Anda hilang. Yang keempat, demam berdarah. Daun kemangi dipercaya bisa menurunkan demam dan demam berdarah. Untuk merasakan manfaatnya, Anda cukup tumbuk daun kemangi dan daun cendana sampai halus. Anda tempelkan tumpukan daun kemangi ke dahi. Opsi lainnya, Anda rebus daun kemangi dan kapulaga dengan setengah liter air. Anda rebus sampai mendidih, setelah itu bagi dua sama rata. Anda minum air rebusan daun kemangi 2 kali sehari. Yang kelima, ejakulasi dini. Daun kemangi mengandung bioaktif non gizi. Kandungan 8 sineol pada daun kemangi dipercaya mampu mengatasi ejakulasi dini pada pria. Tidak hanya itu, kandungan arginin pada daun kemangi dapat memperkuat daya hidup sperma. Serta kandungan apigen, pekhona, dan eugenol bisa meningkatkan kualitas ereksi penis. Yang keenam, batu ginjal. Anda menderita batu ginjal, daun kemangi bisa jadi solusinya untuk yang enggan minum obat kimia. Anda blender daun kemangi dan tambahkan madu. Anda minum secara rutin. Yang ketujuh, meringankan penyakit jantung. Daun kemangi mengandung eugenol yang berkhasiat kolesterol dan gula darah. Antioksidan tersebut bisa meringankan penyakit jantung. Terima kasih telah mengikuti episode Herbal Typical ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendapatkan informasi terupdate lainnya.